di sebagian orang kadang-kadang di kalangan para orang-orang yang jauh dari masjid, tidak mau kembali ke masjid, tidak mau beragama baik karena gara-gara pemahaman seperti ini. Bahwa disangkanya kita-kita yang datang ke masjid ini harus seperti Jibril yang tidak punya dosa. Kalau ada dosa dilakukan oleh orang-orang yang datang ke masjid, besar sekali bagi mereka. Dan tetapi kalau orang-orang yang berlaku maksiat bukan orang-orang masjid, itu biasa-biasa. Jadi dia mengatakan, ngapain saya ke masjid, saya masih muda, saya ini. Subhanallah. Ini banyak yang menjadi penghalang orang untuk bisa kembali ke masjid. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku diampunkan oleh Allah SWT dosanya, kecuali orang yang menjahar dosanya. Orang yang menampakkan dosanya. Orang yang merasa bangga dengan dosanya. Orang yang merasakan bahwa dosanya itu kecil. Akan tetapi setiap orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian terjerembab lagi ke dalam dosa, orang ini dia dalam keadaan baik. Ala khair. Dengan syarat dia menunaikan syarat-syarat taubat. Dia menunaikan syarat-syarat taubat dari dosanya. Makanya kita katakan dari hadis tadi dapat kita pahami, pertama, kafian manusia melakukan dosa. Dan yang kedua, dia meyakini bahwa Allah Maha, innallaha ghafurur rahim wa innallaha azizun intiqam. Sungguhnya dia meyakini bahwa Allah Maha pengampun sebagaimana Allah adalah Maha pendendam. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak masuk orang-orang yang taubat sambal lado, tidak masuk. Kenapa? Karena orang yang taubat sambal lado, orang yang tidak menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa, kemudian dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat, kemudian dia berdosa, ini biasa. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, laulam tuznibu, kalaulah seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan buang kalian. Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian Allah ampunkan. Apa nikmatnya? Bagaimana Allah menampakkan kasih sayangnya jika seandainya seseorang tidak berdosa? Bagaimana kita nampak Allah Subhanahu wa taala pengampun kalau seandainya orang tidak berdosa? Dan manusia, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un. Yang tidak boleh bagi seorang muslim adalah menghalalkan maksiat. Yang tidak boleh seorang muslim adalah antipati dengan agama Allah. Yang tidak boleh bagi seorang muslim berleha-leha di dalam maksiat, mencelupkan diri ke dalam maksiat kepada Allah azza wajalla. Yang tidak boleh. Akan tapi ketika dia jatuh ke dalam maksiat, kemudian dia bangkit dan dia sadar, ini adalah sifat seorang muslim. Jadi ini yang harus kita pahami tentang masalah perlakuan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla dalam perlakuan. Wallahu ta'ala alam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa berapa banyak seseorang karena dosa mengantarkannya kepada derajat yang tinggi, mengantarkannya ke surga. Dia pandai bermain dengan Allah Azza wa Jalla dengan dosanya, mengantarkannya. Dan berapa banyak pula orang yang berlaku ibadah, berbuat ibadah, mengantarkannya ke neraka.